Baik, saudara, dunia muzik telah melalui pelbagai zaman. Meskipun muzik kini ke arah cakrapadat format MP3 dan muat turun lagu menerusi internet, namun pilihan kita masih lagi relevan khususnya di kalangan generasi muda. Bagi memastikan nilai estetika, piring hitam terus diwarisi dan dihargai, seorang bekas guru muzik Joe Rosario mengusahakan perniagaan jualan piring hitam lama. Dan sehingga kini, Joe Rosario mempunyai lebih 11,000 koleksi piring hitam pelbagai jenis lagu dari era tahun 50-an sehingga lewat tahun 80-an. Juga menurut beliau, bagi pengumpul koleksi piring hitam, mendengar muzik menerusinya tidak sama dengan mendengar dengan cakrapadat juga kaset. Ini kerana bunyi yang dihasilkan piring hitam agak unik dan tidak sama bunyi berbanding cakrapadat mahupun kaset. Tahu suara piring hitam lebih baik pasal dia punya frekuensi ya. High fidelity ya, betul punya dari piring hitam lah. CD dia digital sound saja, tak berapa clear, betul. Dia tak clear tau CD. Record ada clear. Dia main gitar dia pegang dia punya plectrum pun boleh dengar, dia punya plectrum sound pun boleh dengar. Pasal itu saya tahu piring hitam tak boleh mati. Piring hitam merupakan medium utama produksi muzik pada tahun 1920-an sebelum digantikan dengan cakrapadat pada lewat tahun 1980-an. Kini tren atau amalan mengumpul piring hitam kembali muncul disebabkan ia mempunyai nilai estetika dan sejarah yang tinggi serta eksklusif. Dulu saya di flea market lah, menjual barang di flea market, ada meja sana, bagi dia RM50, saya jual barang di MCOM Mall flea market hari Sabtu dan hari Ahad lah. 13 tahun dulu, saya jual rekod saja, piring hitam. Habis itu saya jual CD, lagi masuk gitar-gitar, tak tempat. Pasal tak tempat, saya sewa satu kedai inilah. Itu asalnya starting. Saya pun suka music, art, koleksi-koleksi lah. Pasal itulah, ini passion punya kerja. Selain koleksi piring hitam, Joe's Mac turut menjual pelbagai barang berkaitan muzik termasuk peralatan muzik.